Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudaraku semua. Selamat malam, selamat pagi. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara, channelnya pecinta kopi hitam di daerah Kota Batam, Kepulauan Riau, Pulau Sumatera, Indonesia. Kembar sore hari ini baru dari daerah Sekupang dulu. Ini masih daerah Jalan Sekupang, mau ke arah Batam Center, arah Nagoya Jodo. Ini jam 3 sore. Bentar lagi padat jalur sini dulu. Bentar lagi jam pulang kerja. Ini agak mendingan, agak lancar. Rame lancar lah. Kembar ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dimanapun berada yang telah setia mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda itu menjadi tambah kembar semangat bikin konten tentang perjalanan kembar di Kota Batam. Bagi yang baru menemukan channel Kembar Bersaudara, nggih monggo di subscribe, di share, di like, di komen. Cuaca cerah panas. Itu mogok motornya di start. Inilah jalur sini yang sering macet, apalagi kalau ada truk nggak kuat naik atau kontainer nggak kuat bawa barang, nggak kuat nanjak. Woi, memang agak tinggi nih bukitnya, saudaraku semua. Depan itu Dam Duriangkang, Sungai Ladi. Depan ini pura yang ada di Batam, tempat ibadah umat Hindu. Weh, udaranya betul-betul seger, banyak pohon besar, danaunya pun penuh. Ini nggak lama lagi, satu jam lagi atau dua jam lagi sini macetnya los ini. Pas jam pulang kerja sih ya. Ini Sandona, perumahan ya elit dulu. Ini hartanya depan lampu merah, ini baru di Universitas Internasional Batam. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu video dari Kembar. Lain hari, lain waktu Kembar sambung lagi. Semoga sedikit bermanfaat, sedikit menghibur, ya sedikit memberi tahu tentang jalanan di Kota Batam. Apabila banyak kata, banyak salah dari segi ucapan atau kata saya, mohon dimaafkan. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Dari channel Motovlog Kembar Bersaudara, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.